teman-teman, kali ini Gaida mau ngajakin teman-teman main di kandang jurang doang punya Om Dik doang yang ada di Bintaro. Nah, ini kita datang hari Minggu. Kebetulan kalau hari Minggu itu ada kegiatan menggambar, mewarnai, dan kali ini temanya menggambar di surat untuk orang tersayang. Yuk ikutin keseruan Gaida di kandang jurang doang. Kegiatan ini tuh gratis loh teman-teman, bahkan alat-alat dan bahan-bahannya tuh disiapkan dari pihak kandang jurang doang. Cuman kalian bawa aja alat tulis atau pensil warna. Menulis apa yang ingin kalian sampaikan. Udah semua. Coba diangkat. Coba gue diangkat covernya ya. Covernya dilipat dua seperti ini. Gue udah berhasil. Next kak. Next ininya taruh aja dulu, ditaruh. Turunin lagi. Iya, cover warna itu. Seperti ini. Ininya gini. Ya, yang ikutin putih. Yang lingkaran yang gede. Oh, yang putih. Masih ada yang putih. Masih ada. Nah, jadi kan? Nah, gitu. Ditempel nanti di sini.
Ntar ini ngelipatnya biar dia ngebukanya bagus. Ya saya perhatiin ya, ibu-ibunya nih cukup jenaka ya. Karena bapak kerja dari Senin, hari Minggu gak merasa lelah ya. Aku rasa nanti rapot bapak bekerja itu bisa terlihat dari anak-anaknya ya. Banyak orang bekerja keras, orang tuanya yang laki, tapi anaknya gak jadi apa-apa. Karena dia merasakan waktu dia bekerja itu menjadi beban bagi hidupnya. Bapak, sekarang dibuka. Gitu. Jadi sekarang ini bapak-bapak yang di sini udah beres ya. Sekarang kan bapak-bapak ini udah beres. Gitu. Kita tutup lagi. Ya, naik angkot. Ya. Pak, sekali lagi ya, jangan melihat orang ke dari luarnya. Pak, hidup itu adalah momen. Ya. Bapak sholat gak, Pak? Nah, kalau Bapak kerjain lahor sekarang, boleh gak? Ada waktunya, Pak. Gak boleh, gitu-gitu kan ya. Jadi belum tentu kebaikan, ya, dilakukan menjadi kebaikan, harus momen. Ingat-ingat ya, Bu, jangan berdebat sama suami ya, Bu. Karena yang tahu anak ibu adalah Bapak dan ibunya. Jadi Anda boleh mengabaikan ini. Tapi jangan ada perdebatan dibawa pulang, ya. Minta kertas putih. Rasulullah aja menjadi panutan kita, 6 tahun 7 tahun dia baru, ya, berdagang, ikut pamannya, tadinya mengembala gitu. Apa yang terjadi anak-anak yang pada punya bermain disuruh belajar, udah belajar Pak, banyak mainnya. Ya buat gambaran nanti. Karena waktunya sudah dilepas. Kita ini ngomong begini Pak, kita sedang berdialektika sama Allah. 1 sampai 7 tahun usia bermain. 7 sampai 14 usia emas. Bapak ajarin bahasa Cina bisa, Arab bisa, gitar bisa. Apa yang dia suka cepat bisa.
bawahnya ada apa kan? Ada apa? Seru nggak hari ini? Ngapain aja tadi? Oh gitu. Itu dia keseruanku main di kandang jurang doang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!